ya kita tak boleh dekat. Memang jauh. Perimeter yang sepatutnya jauh lah, kita akan jauh dari sini. SOP sangat ketat. Bukan semua orang boleh handle benda. Jarak yang jauh, jarak yang tak boleh dekat. Memang esok kita sangat ketat. Kan tengok pun seram kan. So jauh kalau pasal semua tak dekat. Okay. Kuburkan. Tahu tak ni masa tu impact tu? Tahu tak? Memang
Memang dah seal lah, tak boleh buka. Tak boleh tengok lagi lah. Memang SOP gitu kan. So tadi persiapan pun tadi SOP dia apa kementerian punya orang pun ada. Yang handle ni kementerian punya orang. KKM. Tengok memang sangat jauh, tak boleh dekat. Memang sangat jauh. Sedia antara yang turun miring, adik-beradik dan juga kenalan terdekat. Dan handle ni adalah Menteri Kesihatan punya orang yang handle ni. Hai case punya. Tak langkah blok C ni, tingkat 3. Blok C tingkat 3. Yunus, Abang Yunus ni, nama dia Yusof. Dekat satu. Brosi juga lah. Tak sangka kan banyak-banyak tempat. Terkejut juga. Saya ingat terkejut. Bakar batu. Kak Yana. Lampu tak ada ni. Dia orang harapkan lampu suluh rasa. Okey dah pasang. Allah Akbar. Sedih lah. Ni kawasan perkuburan. Ada kat ujung ni. Cuma tanah ni baru diratakan. Ini memang kawasan perkuburan. Bukannya diasingkan tempat-tempat lain. So far, kematian, ada dua kematian yang dengar. Tapi yang pertama sekali, ni lah jiran saya dekat DJB. Dan paling dekat sekarang, wartawan lah paling dekat dengan tu. Sekarang family semua tak dekat. Family semua tak dekat, tak boleh. Family. Prioritize, they are the people.